Di lautan yang tampak tenang, di bawah permukaan yang gelap dan tak bisa dijangkau mata manusia, Indonesia sedang menyiapkan sesuatu yang sangat strategis. Sebuah kekuatan yang sunyi, namun ditakuti. Sebuah kemampuan yang tak terlihat, namun mampu mengubah peta kekuatan di kawasan. Indonesia kini bergerak untuk memperkuat armada bawah lautnya. Bukan hanya menambah kapal selam, tetapi membangun sistem pertahanan jangka panjang yang mampu menjaga perairan Nusantara selama puluhan tahun ke depan. Hari ini kita akan masuk ke dalam dunia yang jarang tersorot publik, dunia operasi bawah laut. Dunia senyap yang menentukan kemenangan sebelum pertempuran dimulai. Inilah gambaran lengkap tentang kerjasama pengadaan kapal selam Indonesia, kecanggihan teknologinya, dampaknya bagi pertahanan nasional, hingga berapa sebenarnya biaya yang harus dibayar untuk sebuah kekuatan yang tak terlihat ini. Indonesia tidak membeli kapal selam dengan cara biasa. Tidak sekedar transfer uang lalu menerima kapal jadi. Sistem yang digunakan jauh lebih strategis. Pemerintah memilih pola kerjasama government to government atau G2G, yaitu negosiasi langsung antar negara. Model ini dianggap paling aman, paling transparan, dan paling kecil risiko politik maupun finansialnya. Selain itu, Indonesia menuntut adanya transfer of technology. Artinya, Indonesia bukan hanya ingin memakai kapal selam, tetapi juga ingin memahami, mempelajari, dan pada akhirnya mampu mengerjakan bagian-bagian penting dari sistem kapal selam itu sendiri. PT PAL menjadi pusat pembangunan dan integrasi teknologi, sehingga sebagian pengerjaan dilakukan di Surabaya. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli kemampuan. Biasanya, kapal pertama dibuat penuh di negara mitra untuk memastikan kualitas dan standar keselamatan. Kapal berikutnya mulai dirakit, bahkan diproduksi di PT PAL. Model ini sudah dilakukan beberapa negara maju, dan kini Indonesia mengadopsinya agar tidak selamanya bergantung pada luar negeri dalam hal pemeliharaan, perbaikan, hingga produksi komponen vital. Inilah fondasi kerjasama yang sedang dibangun. Jangka panjang, bukan transaksi sesaat. Pengadaan kapal selam bukan hanya soal hari ini, tetapi bagaimana Indonesia memperkuat kekuatan maritimnya hingga 30 tahun ke depan. Kapal selam yang sedang dibidik Indonesia bukan kapal sembarangan. Teknologinya berada di jajaran paling modern di kelas diesel elektrik. Salah satu keunggulan terbesarnya adalah sistem Air Independent Propulsion atau AIP. Dengan AIP, kapal selam dapat tetap berada di bawah air selama 2 hingga 3 minggu tanpa perlu muncul ke permukaan. Ini berarti kapal selam Indonesia bisa bergerak diam-diam, mengintai target, mengumpulkan informasi, dan bertahan lebih lama tanpa diketahui musuh. Kecanggihan berikutnya ada pada sistem sonar generasi baru. Kombinasi sonar pasif, sonar aktif, flank array sonar di sisi lambung, dan towed array sonar di bagian belakang membuat kapal selam mampu mendeteksi target dari jarak yang sangat jauh. Dalam peperangan bawah laut, siapa yang mendengar lebih dulu, dialah yang menang. Dengan sistem ini, kapal selam Indonesia bisa mengetahui keberadaan kapal permukaan atau kapal selam musuh sebelum terdeteksi balik. Tidak kalah penting, kapal selam modern kini menggunakan periskop optronik digital. Tidak lagi memakai batang tabung besar seperti kapal selam lama. Periskop optronik menggunakan kamera resolusi tinggi, thermal imaging, night vision, dan bisa mengirimkan gambar real-time langsung ke combat management system. Ini membuat proses observasi lebih cepat, lebih aman, dan lebih presisi. Sementara itu, Combat Management System atau CMS menggunakan bantuan kecerdasan buatan untuk menghitung jarak, kecepatan, arah pergerakan musuh, dan memberikan rekomendasi solusi tembak bagi awak kapal. Kapal selam modern dapat melacak target dalam jumlah banyak secara simultan. Untuk persenjataan, kapal selam membawa torpedo berat berkaliber 533 mm, yang mampu menenggelamkan kapal perang besar dalam satu serangan terarah. Beberapa varian juga dapat membawa rudal anti kapal dan rudal serangan darat, tergantung paket yang dipilih Indonesia. Semua teknologi ini membuat kapal selam menjadi salah satu aset paling berbahaya dan paling ditakuti di dunia militer.
Geografi Indonesia membuat kapal selam bukan sekedar pilihan, tetapi kebutuhan. Indonesia memiliki 3 alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI yang menjadi jalur perdagangan internasional. Ratusan kapal lewat setiap hari, dari kapal kargo hingga kapal perang negara besar. Tanpa kapal selam, Indonesia buta akan apa yang terjadi di bawah permukaan. Kapal selam memberi efek penggentar yang luar biasa. Negara lain tidak pernah tahu di mana kapal selam berada, kapan ia menyusup, atau siapa yang sedang ia intai. Ketidakpastian ini membuat pihak lawan ragu mengambil tindakan agresif. Satu kapal selam saja sudah cukup membuat musuh berpikir berkali-kali sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Di kawasan seperti Laut Natuna Utara dan Selat Malaka, keberadaan kapal selam berarti Indonesia bisa mengawasi aktivitas yang mencurigakan, memotong jalur infiltrasi, dan memastikan kedaulatan tetap terjaga. Ini terutama penting dalam kondisi geopolitik global yang semakin tidak stabil. Selain itu, pengadaan kapal selam membuka jalan bagi perkembangan industri pertahanan nasional. Lewat transfer teknologi, Indonesia bisa melakukan overhaul kapal selam sendiri, melakukan perawatan besar, dan perlahan membangun kemampuan untuk memproduksi komponen strategis. Dampaknya bukan hanya militer, tetapi juga ekonomi dan kemampuan jangka panjang Indonesia. Pertanyaan penting berikutnya adalah berapa biaya yang harus dibayar Indonesia untuk memiliki kapal selam modern? Untuk satu kapal selam diesel elektrik dengan sistem AIP dan semua perlengkapannya, harganya berada di kisaran 450 hingga 650 juta dolar Amerika. Ini tergantung paket senjata, sonar, persenjataan tambahan, simulator, dan tingkat transfer teknologi. Namun, pembelian hanyalah permulaan. Yang jauh lebih mahal adalah biaya pemeliharaan sepanjang umur kapal. Dalam dunia pertahanan, ini disebut life cycle cost. Untuk kapal selam modern, biaya sepanjang 30 tahun bisa mencapai 2 hingga 3 kali harga pembelian awal. Biaya operasional rata-rata mencapai 15 hingga 25 juta dolar per tahun. Dalam 30 tahun, angka itu berubah menjadi 450 hingga 750 juta dolar. Lalu ada midlife upgrade pada usia 15 tahun yang membutuhkan biaya 120 hingga 200 juta dolar. 2 kali perawatan besar atau docking besar dalam masa hidup kapal bisa menelan tambahan 60 hingga 120 juta dolar. Jika digabungkan, total biaya kepemilikan satu kapal selam selama 30 tahun bisa mencapai 1,1 hingga 1,7 miliar dolar Amerika. Dan ini adalah angka realistis yang harus diperhitungkan ketika Indonesia memutuskan memperkuat armada bawah lautnya. Kapal selam bukan sekedar kapal. Ia adalah instrumen geopolitik, senjata psikologis, penjaga kedaulatan yang bekerja dalam diam. Indonesia tidak hanya memperkuat armada lautnya, tetapi sedang membangun kemampuan jangka panjang untuk menjaga perairannya sendiri. Dengan kerjasama G2G, transfer teknologi, pembangunan di PT PAL, dan pengoperasian menggunakan teknologi paling modern, Indonesia sedang naik kelas dalam pertahanan maritimnya. Di era global yang penuh ketidakpastian, kekuatan bawah laut bukan lagi pilihan. Ia adalah kebutuhan strategis. Kapal selam memberi mata dan telinga di kedalaman laut, memberi efek penggentar kepada musuh, melindungi jalur perdagangan, dan memastikan Indonesia tetap berdiri tegak sebagai negara maritim terbesar di dunia. Inilah wajah baru pertahanan Indonesia. Sunyi, tak terlihat, tetapi sangat mematikan ketika diperlukan.